Halo sahabat Forestku, jumpa lagi bareng kita. Nah, kali ini kita akan melakukan repotting tanaman aglonema lo di Forestku karena tanaman kita sudah besar dan lebat. Bagaimana sih caranya? Yuk, ikutin keseruan kita. Pertama-tama, mari kita siapkan tanaman aglonema bipapa yang siap direpotting ya sahabat. Kemudian kita keluarkan akar dari pot lamanya. Nah, seperti ini kondisi aglonema kita setelah dikeluarkan dari pot lamanya. Akarnya sangat sehat dan kokoh ya sahabat. Nah, yang kedua, kita bersihkan saja tanah yang menempel di akar aglonema Big Papa dengan disemprot air seperti yang ada di video ya. Tujuannya untuk mengecek kondisi akar, apakah sehat, apakah ada jamur, dan lain sebagainya. Berikut adalah proses cutting akar untuk dipisahkan menjadi dua tanaman. Pembagian ini sesuai selera ya sahabat. Kita pastikan lagi sebelum perendaman semua tanah yang menempel dibersihkan ya. Bagaimana sahabat? Kita bisa lihat kan untuk akar aglonema kita sehat-sehat loh. Jadi jangan khawatir, semua tanaman di Forestku akarnya sudah dipastikan sehat-sehat dan kokoh. Tak lupa daunnya dibersihkan juga dari tanah supaya tanah tidak banyak bercampur dengan air rendaman nantinya ya sahabat. Oke, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Ini untuk tanaman kedua, kalian bisa lihat kan daunnya sudah segar dan sudah lebar-lebar. Yang ketiga, kita siapkan bak berisi air dan larutan atonik atau B1 supaya akar bebas dari jamur dan bakteri sehingga akar bisa sehat dan kokoh. Tujuan direndam dengan atonik yaitu untuk mematikan jamur dan merangsang pertumbuhan akar loh sahabat. Nah, kita lakukan proses perendaman akar selama 30 menit ya sahabat. Nah, ini masih kita pisah-pisah lagi supaya semua akar terendam rata ya. Thank you.
Yang keempat, kita racik media tanam aglonema ya sahabat, ada sekam, tanah kompos, pupuk kandang dengan perbandingan komposisi 2:1:1. Oh ya sahabat, pastikan media tanam yang kalian pakai itu bersifat poros ya sahabat. Setelah semua media tanam tercampur, kita masukkan pot yang sudah disiapkan. Oke, ini waktunya kita memilih dan memilah tanaman aglonema yang siap kita tanam di pot ya. Nah, seperti ini hasilnya. Tara, nah secantik ini. Jangan lupa kita tata lagi pot baru yang berisi hasil repotting kita ya. Gimana? Mudah bukan untuk kita repotting? Jadi, sekian dulu tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. See you!